Hai kawan-kawan Wikids, balik lagi nih bersama Wikids channel yang menghibur dan menarik. Di video kali ini, Wikids ingin membahas film Dino yang baik. Teman-teman, di sini udah ada yang pernah nonton film ini belum? Kalau belum, yuk tonton video ini sampai habis. Awal cerita, dalam sejarah alternatif, asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus 65 juta tahun yang lalu melewati dengan aman di atas bumi. Jutaan tahun kemudian, petani jagung Apatosaurus, Henry dan Ida. Henry dan Ida memiliki anak Libby, Buck, dan si kerdil Arlo yang kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan pertanian. Sementara saudara kandungnya yang sukses diizinkan untuk membuat jejak lumpur pada silo jagung keluarga. Sifat takut Arlo membuat tugas menjadi sulit baginya. Henry berusaha memberi Arlo rasa tujuan dengan menugaskan menjaga silo mereka dan membantunya menjebak. Ia menangkap seekor cowboy, tetapi Arlo tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya dan membebaskannya. Kecewa, Henry membawa Arlo untuk melancak manusia goa tersebut, memimpin mereka ke jurang. Henry menyelamatkan Arlo dari banjir bandang sebelum disapu dan dibunuh. Pertengahan cerita, kelompok itu menemukan kawanan itu. Tapi, Butch mengakui pekerjaan para kelompok ternak dan menggunakan Arlo sebagai umpan. Arlo dan Spot menarik perhatian 4 perampok Velociraptor yang memungkinkan Butch dan keluarganya untuk menyerang. Setelah pencuri telah diusir dari padang rumput, Arlo bergabung dengan Tyrannosaurus dalam mengarahkan ternak ke selatan ketika dia melihat puncak gunung yang terkenal dari tanah airnya di kejauhan dan pergi dengan Spot untuk pulang ke rumah. Panjang jalan, mereka bertemu manusia gua liar dewasa di kejauhan. Dan meskipun Spot menunjukkan minat, Arlo mencegahnya dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika badai lain mendekat, Thunderclap dan Pterodactyl kembali dan menyerang serta membawa Spot pergi. Akhir cerita, Arlo menjadi terjerat dalam tanaman merambat di mana ia memiliki penglihatan terhadap ayahnya yang sudah mati untuk membawanya pulang. Arlo bukannya memutuskan untuk menyelamatkan Spot, melainkan membuat arwah ayahnya bangga sebelum menghilang. Arlo menemukan dan menyerang Pterodactyl yang telah memojokkan Spot di sungai. Arlo dan Spot bersama-sama menjatuhkan Thunderclap dan Pterodactyl ke dalam air, di mana mereka tersapu ke hilir tanpa daya. Ketika banjir bandang terjadi lagi, Arlo melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Spot. Ketika keduanya tersapu oleh air terjun, Arlo melindungi Spot saat keduanya jatuh dan membawanya ke pantai. Ketika mereka mendekati rumah Arlo, keduanya kembali mendengar panggilan manusia gua yang tidak dikenal dan didekati oleh seluruh anggota keluarga. Dengan sangat enggan, Arlo mendorong Spot untuk bergabung dengan keluarga angkatnya, yang mereka berdua saling mengucapkan selamat tinggal. Arlo akhirnya tiba di rumah untuk ibu dan saudara-saudaranya dan membuat tanda di lambung padi di antara ibu dan ayahnya. Nah, begitulah alur cerita dari Dino yang baik. Gimana nih filmnya, teman-teman Wikids? Seru kan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Wikids ya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Wikids selanjutnya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Bye-bye!